Pemirsa, Wali Kota Bandung Oded M. Dania meresmikan bangunan masjid di kawasan kampus Universitas Pasundan Jalan Taman Sari, Kota Bandung. Oded menegaskan keberadaan masjid di lingkungan kampus sangat penting guna membangun mental kalangan akademisi untuk menangkal masuknya paham radikalisme. Wali Kota Bandung Oded M. Daniel meresmikan bangunan masjid di kawasan kampus Universitas Pasundan Jalan Taman Sari, Kota Bandung. Keberadaan masjid di lingkungan kampus dinilai mampu menjadi penyeimbang antara ilmu pengetahuan dan keagamaan. Masjid di lingkungan kampus diisi oleh individu yang mengenyam pendidikan tinggi, sehingga keberadaan masjid di lingkungan kampus sangat penting guna membangun mental kalangan akademisi untuk menangkal masuknya paham radikalisme. Penyeimbang ya, bagaimana penyeimbang antara kekuatan fikir dan zikir ya, kalau hadirnya masjid sekiranya mudah-mudahan ini bisa terwujud di lingkungan kampus ini. Sementara itu, Rektor Universitas Pasundan Edi Yusuf menegaskan pihaknya memiliki organisasi dalam melakukan pembinaan terhadap masjid-masjid di lingkungan kampusnya, sehingga dapat meningkatkan nilai keagamaan para mahasiswanya serta menjauhkan masuknya paham radikalisme di kalangan akademisi. Diresmikannya masjid, barusan Jumatan perdana ya setelah dibangun, tentu ini akan memarai dan akan mencelup sifkoh para mahasiswa yang berakhlak mulia. Kita berangkat dari situ ya, jadi ada sifkoh gitu ya, ada mencelup gitu. Diharapkan kedepannya seluruh universitas dan sekolah tinggi di Kota Bandung memiliki masjid serta wadah keagamaannya masing-masing sebagai bentuk pembekalan ilmu keagamaan selain tentunya ilmu pengetahuan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.